putra aktor Jeremy Thomas Axel Mathew kembali menjalani sidang kasus narkoba di Pengadilan Negeri Tangerang pada hari Rabu 20 September 2017. Dalam sidang yang beragendakan putusan, Majelis Hakim memutuskan untuk menolak pembelaan Mathew. Mendapat putusan itu, Mathew tentu merasa shock. Beruntung, peran dan dukungan keluarga membuat ia merasa lebih tenang. Jeremy Thomas pun selalu memberikan pesan untuk putranya itu. Kembali saya katakan, saya garis bawahi dari peristiwa fakta hukumnya, Axel itu adalah korban yang harus kita selamatkan. Itu yang saya harus yakinkan kepada dia. Satu, yang kedua, kami selalu menguatkan Axel dengan sandaran doa, supaya Axel believe bahwa doa itu unlimited, tidak terbatas kekuatan. Begitu besar harapan Jeremy Thomas agar putranya bisa segera sembuh dan bebas. Sebagai ayah, Jeremy tentu tidak rela anaknya harus rusak hanya karena narkoba. Ia pun berharap Mathew bisa segera menyelesaikan pendidikan kuliahnya. Seperti yang saya katakan di wawancara sebelumnya, kami melihat peristiwa hidup ini harus kami rubah menjadi yang namanya PMA. Sudah saya katakan di wawancara yang lalu adalah kami sepakat dengan keluarga untuk mempunyai yang namanya positive mental attitude. Karena dengan mental yang positif, dengan sikap hati yang positif, kami harapkan semuanya itu bisa berjalan dengan baik, sesuai dengan harapan, dan tentunya keluarga besar harapannya Axel bisa kembali ke bangku kuliah dan melanjutkan kuliahnya.